Kata mesti haji ini orang kita baru nak ni, nak ukuh ni tak nama ni. Kalau pergi haji, kalau ikut mazhab Syafi'i, kena 3 bulan duduk sana. Bagi orang Hanafi balik dulu, orang Maliki tinggal, pun buat Syafi'i, serupa seorang tawan. Untuk tidak sentuh. Eh, kenapalah ketika menyebutkan Imam Syafi'i semua tergelak macam tu kan? Imam Syafi'i tu Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah guys ya. Di sini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita dengarkan, seperti itu sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Ini saya juga enggak tahu juga ada kiriman daripada kawan-kawan sekalian di Instagram nih guys, tiba-tiba. Ini daripada ilmu amaliyah, amal ilmiah ya guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel beliau, support terus channelnya beliau ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, di sini judulnya adalah akibat biadab dengan Imam Syafi'i. Lah kok bisa ya guys ya? Allahu Akbar. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Adab yang diajar oleh melihat dia tokoh yang ialah yang boleh jadi semua, kalau tak kena pergawi boleh jadi umur tak lama lah tu ya. Memang sudah tokoh yang sangat besar dalam bidang pemikiran Islam, dan dia cuma mengelengahkan apa namanya tawassut i'tidal itu dengan tidak melihat. Memang apa namanya, apa yang disebut oleh Ustaz Sri tadi semasa dia melawat kami dari Islam, dialah yang menyebut tadi isu zakat. Dia tahu kita Malaysia ni pengeluar kelapa sawit yang terkenal. Kenapa tak ada zakat kelapa sawit? Duk ambil zakat padi orang kampung saya yang kadang-kadang cukup gantar, tidak saya pun tak tahu. Jadi dia orang yang tidak ada consider lah. Dia kata zakat kena tak bayar lagi. Sedangkan Dato' ada berapa juta yang tak kelapa sawit? Bayar zakat. Petronas, duk seduk hari bumbu-bumbu ni yang dengan apa namanya, dengan duk ihsan dan dengan yoriti duk bijak ni, bayar zakat. Tak. Pernah saya ingat Profesor Kuaziz, dia kata kalau dia ambil sedikit saja dana dari Petronas itu sudah cukup untuk memberi dia siswa, bukan pinjaman untuk anak-anak Melayu, umat Islam Malaysia. Kenapa tidak? Jadi isu-isu yang saya melihat, perlunya ada keterbukaan di situ. Ya. Kalau tidak, ialah. Kata mesti haji ini orang kita baru nak ni, nak ukuh ni tak nama ni. Kalau pergi haji, kalau ikut mazhab Syafi'i, kena 3 bulan duduk sana. Bagi orang Hanafi balik dulu, orang Maliki tinggal, pun buat Syafi'i, serupa seorang tawan. Untuk tidak sentuh. Bagi contoh, saya suruh kita maaf. Jadi pada lagi saya, kadang-kadang kita punya ni, iyalah. Ada juga diterima katanya, Ra'yul Marjuh dengan mazhab Syafi'i. Itu pun terima pakai dekat Jeddah, dekat Mekah, dekat Jeddah saja. Jadi sebab itulah rasa saya, tradisi keterbukaan dalam tradisi ilmu kita itu saya rasa perlu disebarkan. Dan berkaitan juga dengan apa yang saya cadangkan tadi, apa namanya, tradisi ataupun manhaj mengajar akidah kita juga perlu dirubah. Tidak dengan talqin saja, belajar macam-macam, wujud artinya ada, lawan tiada, mustahil ada, akhir tak ada. Okey. Terima kasih kepada Dr. Sebenarnya kita memang tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Disebut tadi, kita tidak kena malah Kutus Muhammad di Kutus Sebut tadi dalam buah malah. Kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Sebenarnya, kalau tuan-tuan lihat di auditorium pada malam ini memang ramai. Di luar lagi ramai yang menunggu tuan-tuan. Setelah kita gilir masuk ya, tuan-tuan keluar gilir masuk, kita rakan yang baru pula tadi. Apapun saya tertarik pada dua soalan lagi. Dua-duanya untuk Ustaz Muhammad yang atas sana dan saudara Yusi. Dan saya terus ini sahabat saya dan dia ni pakar dalam bidang sufi sebenarnya. Ini bidang dia. Jadi apapun saya nasihat dari Ustaz Muhammadin tentang dua perkara. Tentang yang pertama ialah Ulul Amri, definasinya disebut yang sahabat kita di atas sana. Dan juga untuk terangkan kata ulama kita sahul hadis bahawa mazhabi. Silakan doktor. Berusi penulis kita yang dia Okey, di sini yang
apa namanya guys ya, suaranya itu kurang-kurang jelas seperti itu. Dan ini juga penjelasan nanti agak-agak kurang jelas juga. Saya kan? Rasa sayur. Okay. Hari ini perlu baik Tuhan ya, sayur. Masa apa? Bila sebut hari Imam Syafi'i mazhab tu, orang pun ketawa. Ah, itulah. Tu. Kan? Kan? Ini teguran daripada almarhum Dr. Utsman Al-Muhammadiyah. Muhammadiyah. Okey. Saya tengok tadi, saya macam... kenapalah ketika menyebutkan Imam Syafi'i semua tergelak macam tu kan. Imam Syafi'i tu Allahu Akbar. Siapa yang boleh menandingi Imam Syafi'i ni di era sekarang? Tak ada. Allah. Sudah hina ajaran Imam Syafi'i. Apa nak pergi ke Mekah pun kena lupa badan. Tu kan. Nah, ketawa dia guys, ketawa dia. Tak beradab betul lah. Adakah itu caranya kita bermuamalah dengan ulama mengikut adil dan nasihat? Saya rasa muka urayan Ibnu Rajab Hanbali tidak. Muka urayan Imam Nawawi tidak. Muka urayan pengarang Fathul Bari tidak. Rishad Lestari tidak. Kostalani Askalani tidak. Marilah kita balik kepada adab. Sebab ini diwajib Allah 17 kali dari semalam. Dalam Fatihah. Bihdinash shirotal mustaqim. Jalan Nabi Nabi Siddiq. Syuhada Salih. Macam tu kalau kita sebut ulama kita apa ketawa. Inilah saya maksudkan antaranya contoh. Kebiadab bang spiritual. Yang menanda kita bila berbicara tentang ilmu agama seolah sama dengan ilmu lain. Sampai undang-undang kita kata Islamic law. Walau yang betulnya Islamic sacred law. Tapi itu adalah soalan. Minta maaflah saya ini bukan ulama, bukan sejana. Saya ini penuntut pemikiran Islam. Betul semua saya kata begitu. Tapi sayang sangat pada ulama ini. Jadi tak boleh tengok bila orang kita ketawa sebut yang macam ini zakat. Ya Allah sayangnya. Memang. Ya dah betul lah guys. Imam Syafi'i dibuat untuk kelakar-kelakar macam tu kan. Dibuat gurauan macam tu. Allah. Siapalah ni? Tak ada nama pun panelis ni. Lama kita dah kata dah. Kalau nak bayar dengan duit tu, boleh kitab Syekh Daud pun ada sebut. Ketemu Buya Tutulak tu. Tapi dia tahu pasal apa tu. Ada benda salah ke? Kalau nak betul-betul kan? Tapi dengan hormat. Jadi anda kita yang halu tu. Nah. Sebab itu saya kata minta maaf. Tapi untuk buka untuk sini. Saya kata di setengah tempat tu, kita sudah dilanda oleh penyakit intellectual and spiritual barbarism. Kebiadaban intellectual dan rohaniah mencengangkan Pak Lembayan macam saya ini. Yang duduk dalam kampung 30 tahun. Baru jadi orang bandar tahun 2003 saya. Cengang saya. Jadi kita balik kepada adab. Kemudian tengah ulil amri, saya nak ta'arif pun tak mandai. Sebab saya bukan ulama, sejana pun tidak. Hanya saya ikut Imam Tabari kata. Ulil amri itu ada yang kata ulama, ada yang kata ahli-ahli ilmu, ada yang kata orang umara. Imam Nawawi pun kata macam tu juga. Jadi maknanya saya sebab itu saya faham. Sah sekarang ulil amri kita. Kita kena taat. Dan jangan jadi seperti orang yang menyanggah ulil amri Utsmaniyah. Dia kata tak sah dah. Kerana kafir dah. Ini ada dalam Unwanul Majdi. Adalah kitab mereka sendiri. Adalah kitab Tarikh Najdin. Saya baca sendiri sudah 10 tahun dah. Kita dah tak berani nak sebut ni. Orang kata, Pak Lubai kaki, ceplak, pendapat, tak ada nas pun disebut. Ada. Jadi janganlah kan dia langgar Utsmaniyah tu lah. Dari dalam rosak tu, dia baik nanti dia rajin. Akhirnya merudum kawan tu. Kita nak ke cara berdiri macam ini berkembang ni. Saya tidak kata, oh ada orang kembang kan, tapi kena ingat sejarah ni.
Kalau kita nak tahu satu kelompok, kena tahu track record dia tu. Biar betul. Jadi ulil amri itu dah selesai lah. Kemudian satu lagi dia tak apa. Kita soal hadis tu, bahawa Zabi tu, Allah yubarik, Allah saudara yusri, Allah berikan jalan lah kepada anda. Sebab ayat tu dituju pada orang alim. Kamu kalau kata Imam Syafi'i ini, dia tuju pada orang yang sama alim dengan dia. Kalau nampak hadis sah itu, dan orang tu pula, orang pakai hadis yang dia kata tu, bukan orang yang baca terjemah hadis daripada, kalau Inggeris dia terjemah Mishkat Basri oleh Robson, dia baca terjemah Muslim oleh apa tu Abdul Hamid Siddiqui, dia baca terjemah Bukhari oleh Muhsin Khan, lepas tu dia buat hukum sah hadis Imam Syafi'i lain. Itu tak boleh. Cuba baca lah syarat-syarat nak istimbat tu dalam kitab Uzbekah tu dulu. Saya beritahu tu kerana berlaku sungguh. Orang yang saya kenal satu bulan puasa, dia tak puasa. Pasal jihad, dia kata jihad ilmiah, akademik jihad. Dia bertemu hati orang zaman dulu, orang jihad tak puasa. Jadi dia pun pakai terjemah, dia tak puasa. Jadi kita nak jadi macam ni ke orang bermain, berinteraksi dengan nas ulama. Jadi disiplin ilmiah yang dibentuk oleh ulama, kita tak nak ambil jalan senang. Nak main segera, mie segera, roti canai segera, semua segera, ilmu hadis segera, hadis segera, tafsir segera, lepas tu internet jadi tersyek. Tapi tahu kita. Jadi marilah kita beri sebab tu saya kata arus perdana. Sekarang kita sampai kepada arus perdana. Allah. Minta maaf lah kalau Tok Lebai tua ni black dan minta maaf sama-sama. Allah bertawa-tawa dia beliau. Tidak alim. Apa arus perdana ni? Arus perdana ni ialah ahli sunnah wal jamaah. Sabilul mu'minin dalam ayat Quran tu yang dikatakan oleh Nabi al-firqah an-najiyah tu, yang dikatakan as-sawadul a'zam tu, itulah ahli sunnah itu mainstream. Dan mainstream ini dicerakinkan secara epistemologis oleh Abdul Qahir Baghdadi dalam Al-Fuqah bin Al-Firaq. Fekahnya macam mana? Tafsirnya macam mana? Hadisnya macam mana? Tasawufnya macam mana? Bahasanya macam mana? Namunya macam mana? Faham sejarah awal macam mana? Sampai epistemologi itu dicerakinkan. Itulah yang saya maksud mainstream discourse. Dan itu tidak berubah. Sebab itu dalam persidangan antara bangsa di UK dan bangun ini, saya bentangkan kertas tu di hadapan apa tu profesor-profesor luar negeri, mainstream discourse and the Malay world, issues and perspectives. Dan nampaknya kertas itu orang terima dengan elok. Saya rasa sayang betul. Hai guys, dah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan lurusmu ya Allah. Jangan tuntun kami kepada kesesatan ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada orang-orang yang niatnya buruk ya Allah. Kalau kita dengar tadi tu guys, Allahu akbar. Tak tahulah saya nak cakap apa. Ketika dia memperlekehkan Imam Syafi'i dengan istilahnya hukum-hukum, ya kan? Semua orang tertawa. Allahu Akbar. Jazakumullah. Ya, Syekh Dr. Usman Al-Muhammadi, ya. Ini sudah almarhum. Mari kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Ala hadihni wa bikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah guys ya, tetaplah bersikukuh ya, berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah ya guys ya. Orang yang malukan seseorang di hadapan ramai orang memang layak ditegur di hadapan orang ramai. Terbaik almarhum. Beza seorang guru dan ahli akademik. Ramai yang boleh jadi ahli akademik, tapi tak ramai ahli akademik boleh jadi guru. Itulah guys ya.
Allahu Akbar. Memang sejak Ustaz-Ustaz Wahabi ini berceramah, semakin ramai orang awam yang jahil berani mencela atau memperlecehkan ulama-ulama mazhab. Betul lah, ramai sangat yang macam tu, macam sekarang tu kan. Allahu Akbar. Jadi macam candaan dan gurauan. Padahal kalau guru-guru kita cakap, kita kena hormati mereka semua tu, kita kena ikut mereka. Sebab apa? Mereka tu kan tersambung sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada mereka pun, kita nak belajar daripada mana tau? Ha, itulah. Allahu Akbar. Mereka belajar hadis, belajar tafsir sesuai yang mereka ketahui je, macam menafsirkan sendiri dan lain sebagainya. Jadi bukan daripada belajar berbanyak-banyak kitab. Kalau saya yakin macam Sheikh Uthman ini juga dan Sheikh-Sheikh lain itu pasti belajar banyak sekali kitab-kitab. Apalagi lulusan-lulusan daripada Makkah, daripada Ummul Qura, daripada juga istilahnya Sheikh-Sheikh yang ada di sana, dan juga daripada Tarim seperti itu. Itu mereka beliau-beliau ulama-ulama yang Masya Allah termasyhur seperti itu guys. Masyhur dan kita ketahui ilmunya seperti itu. Dan mereka tidak pernah mencela satu sama lainnya. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru saya juga, bahwasanya kita tidak boleh mencela ya, saling mencela dan lain sebagainya. Kita saling menghormati dan menghargai. Kalau ada yang salah kita tegur ya. Kalau kita melihat kebenaran, maka kita support dan dukung. Seperti itu ya. Saya pernah mengikuti seminar dalam bahasa Inggris. Di antara ahli-ahli panelnya ialah Dr. Uman, penguasa penguasaan bahasa Inggris beliau baik. Malah beliau cerdas menjawab soalan-soalan peserta daripada berbagai bangsa yang banyak membabitkan istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Memang patutlah ditegur para ustaz-ustaz muda. Bab adat ni, tok guru di pondok-pondok cukup berhati-hati menjaga bab adat ni. Takut hilang keberkahan ilmu tu. Betul lah. Allahu Akbar. Jadi di sini kita boleh mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, jangan pernah ya kita memperlekehkan ataupun ya apa ya, dibuat candaan gurauan ya empat mazhab dan guru-guru kita. Ya, jangan sampai. Jadi jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menganggap remeh orang lain, karena kita diajarkan oleh guru kita untuk senantiasa menghormati dan juga menyayangi seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.